Halo dulur, kembali lagi di channel Penting Seneng. Ya seperti biasanya ya, di sini masih memainkan sedekah 2M dari si Leon. Untuk akun masih tetap di angka 300-an ya dulur ya. Untuk permainan kali ini kurang lebih masih sama untuk dengan permainan yang kemarin-kemarin. Ini mencari modal di Jinji Boxi ya. Lumayan dapat bet di 6,1. Ya modalnya ini cukuplah 200M ya untuk langsung bermain di Maxbet. Dan info ya dulur, ini permainan kemarin itu yang jadi cuma satu akun dari akun saya yang 300-an. Itu jadinya sekitar akun ke 274. Saya ingat saya akun ke 274. Sebelumnya saya main di Fafafa ya, Fafafa sama Naga, sampai sekitar 250 akun. Sisa 50 akun terakhir itu saya coba di Renom, dan alhamdulillah ya dulur ya, ini ada perlawanan di Renom ini. Ini langsung disambut scatter, dan ini langsung dapat perkalian 10 ya. Lumayan untuk macannya, ini langsung jadi 1.700 ini ya. Mantap sekali ya ini dulur ya. Ini lama nggak upload ngomong-ngomong dulur ya untuk kemarin-kemarin, karena memang ya ada masalah untuk YouTube saya itu belum terverifikasi dengan baik, intinya seperti itu ya untuk masalah akunnya. Di samping itu dulur ya, di samping itu untuk kemarin ini ya ampun gila. Setelah terakhir saya upload yang 33B itu ya, up 33B itu kan beberapa kali ke depan, beberapa hari maksudnya ya, beberapa hari itu kan saya main seperti biasanya ya kan. Nah itu ada up 18B, 10B sama 11B kalau nggak salah, ada kok videonya, cuman itu udah bulan lalu karena saya nggak bisa upload. Mungkin besok ya saya upload, walaupun udah bulan kemarin nggak apa-apa ya. Dan setelah itu, setelah ada 3 akun yang up cukup lumayan, itu 1 bulan full ngeslong dulur, sumpah itu ngeslong. Akun saya 300 itu ngeslong, dibuka setiap hari full sampai habis juga ngeslong. Didiamkan 2 hari, 1 hari tetap ngeslong. Jadi ngeslongnya ini mentok itu 1B, paling gede kalau nggak salah itu cuma 1B200 atau berapa gitu. Pokoknya kalau dibilang rata-rata itu cuma 400M. Dan seharinya itu paling nyangkut cuma 2 akun, 3 akun yang kuat sampai 400M atau 1B itu dulur ya. Dan itu sumpah memang cari scatter aja itu beneran susah dulur, sumpah. Gak tahu ya, mungkin karena kemarin habis dikasih lumayan banyak, jadi semacamnya disuruh istirahat lah mungkin ya sama si Leon ya. Oke dulur, tadi saya stop di 2,5 ya, dan saya kirim untuk yang 2B ke akun tabungan ya. Dan ini saya coba di Naga, ini kemarin itu ya tahu sendiri lah dulur ya, ini pertama kalinya up setelah 1 bulan, lebih 1 bulanan lah itu nggak muncul-muncul. Sisanya ini saya coba di bet 5 karena dari kemarin-kemarin di bet-bet-nya ini dapat scatter, cuman nggak pernah ada isinya dulur, malah di bet kecil itu. Kemarin teman saya dapat pola C 60B ya, itu kena di bet 2M, modal sedekah juga dulur ya, itu keluar pola C-nya di tanggal 11 itu dapat dia pola C. Dan ini alhamdulillahnya dulur ya, setelah dikirim ternyata akunnya nggak tentukan seperti biasanya, tapi akunnya ini langsung mau up lagi ya. Ini lumayan dapat up berapa ini, 4B setengah ya, 4B setengah dulur ya, mantap juga ya. Ini berarti total masih sekitar 7B ya. Alhamdulillah gitu dulur, karena udah mulai ada kenaikan ini kayaknya. Dan info saja ya untuk di hari ini dulur, di tanggal 13 sampai saya mengedit video ini ya, ini saya edit di sore hari, saya sudah buka akun sekitar
120-an lah, dan alhamdulillahnya ada satu yang up cukup lumayan. Itu mungkin videonya besok ya saya bikinkan ya, untuk akun yang up di tanggal 13 dulur. Dan ini ya, dulur-dulur bisa simak putarannya, bahwa untuk di Mac-nya itu juga rada susah naganya keluar kemarin itu ya. Ini setelah ini di bad Mac-nya sampai 5-5 naganya itu saya pilih dulur. Jadi mau merah, hijau, ungu, biru, hitam, itu semua saya coba, itu nggak ada yang nyangkut sama sekali dulur ya. Nggak ada yang ada yang 1B gitu aja nggak ada, cuman berapa 400 atau berapa. Ini lumayan panjang videonya, cuman sampai akhir itu nggak ada tambahan, sampai akhirnya saya tetap di 4B dulu. Jadi kayak gitu ya. Ya gimana ya, namanya bermain modal sedekah, yang penting saran saya ya telaten-telaten aja gitu kan. Mau di up mau enggak, yang penting main gitu aja lah, buat hiburan juga toh, enggak usah ngoyo-ngoyo lah kalau kita bilang ya, cukup buat ngisi waktu luang gitu aja dulur. Kalaupun enggak naik ya sudah kan gitu, enggak usah panas-panas ngisi chip lah. Sedekahan enggak naik beli chip ya percuma kalau kayak gitu kan ya, malah nanti susah untuk konsisten bermain modal sedekahnya kalau kalian kayak gitu ya. Ya mungkin kalau akunnya sedikit mungkin rada susah sih, cuman kalau akunnya udah 100-200 saya rasa untuk stop beli chip itu lebih mudah. Itu menurut saya sih seperti itu, karena mau jadi nggak jadi kalau akun segitu kita rasanya itu pasti bermain sudah lebih dari cukup gitu loh, walaupun modal sedekah ya dulur ya. Kalau saya sih kayak gitu ya. Oke lah dulur, kalian bisa skip video ini atau mungkin lanjut menonton, karena ya muter-muter kayak gini tok ya, chipnya ya cuman 5B setengah, naik turun ke 4B, naik lagi sampai di akhir video dulur ya. Oke lah, cukup sampai di sini ya. Oke, salam sloter dari saya channel Penting Seneng. Semoga akun kalian bledos. I wish I could just hit the leaves. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough. Out of my
you killing the mood? Or you being so rude? Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Or you killing the mood? Or you being so rude? Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with be done.